Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan melihat semaian bibit sawit yang kemarin saya telah upload videonya, persiapan polybag. Sekarang telah kita semai, dan semaian saya ini menggunakan bibit sawit Sriwijaya Semiklon 1 teman-teman. Ternyata yang datang kemarin pesanannya Semiklon 5, namun yang ada Semiklon 1. Namun tidak mengapa teman-teman, tidak jadi masalah karena bibit ini bibit unggul, dan kemarin saya beli sebanyak 300 butir, dan alhamdulillah yang datang sebanyak 323 butir. Ada lebih 23 butir, dan kemarin juga saya lihat di sini yang double tone-nya tidak terlalu banyak teman-teman. Hanya terdapat kurang lebih 3 atau 4 biji. Nah, inilah penampakannya. Berarti kemarin tanggal 6 saya semai, dan kita lihat seminggu ke depan bagaimana pertumbuhannya. Dan semaian saya ini teman-teman tidak saya tanam terlalu dalam, namun saya munculkan sedikit plomulanya. Nah, ini teman-teman saya timbulkan sedikit. Jadi kelihatan mana yang tumbuh, mana yang tidak akan tumbuh nanti. Dan saya harapkan semua semaian ini akan tumbuh teman-teman. Dan setelah saya semai kemarin, saya langsung semprot menggunakan regen untuk menghindari semut, siput, ulat, dan lain-lain teman-teman, supaya bibit saya ini tumbuh. Dan menunggu bibit ini sampai termasuk agak sedikit lama teman-teman. Jadi kemarin saya pesan di bulan 4 tanggal 29 kalau tidak salah, dan sampai dari saya bulan 8 tanggal 4. Tapi tidak mengapa karena bibitnya bibit unggul, mungkin teman-teman lain banyak yang pesan seluruh Indonesia, jadi menunggunya agak lama. Inilah penampakannya teman-teman, bibitnya. Saya harapkan tumbuh semua, dan pesanan saya 300 menjadi 325. Mungkin kalau ada yang mati, saya harapkan tidak sampai dari 10 atau 11 butir teman-teman. Nah, di sekeliling ini saya kandang menggunakan waring agar ayam tidak masuk, sebab di rumah saya ini terdapat ayam yang lagi ada anaknya. Dan di tiangnya ini saya kasih seng supaya kucing tidak bisa naik ke atas, karena apabila kucing naik ke atas parlennya lentur, nanti pas waktu hujan ini kacau semua teman-teman, semaian saya ini. Jadi itulah dulu teman-teman video hari ini. Nanti seminggu yang akan datang kita lihat lagi perkembangannya, apakah tumbuh atau tidak. Nah, ini tiap pagi akan saya siram teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja video singkat dari saya. Kita tunggu satu minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk petani sawit milenial.